Dengan membawa kayu, ribuan warga mendatangi perusahaan tebu PT Laju Perdana Indah. Massa yang berasal dari Persatuan Warga Komering menuntut penyelesaian sengketa lahan seluas 1.432 hektar. Aksi demo nyaris ricuh karena warga marah. Kalau muka Bapak seperti itu, seolah-olah Bapak memihak LP. Dihalangi oleh petugas keamanan pabrik. Beruntung massa bisa ditenangkan oleh aparat kepolisian yang berada di lokasi. Aksi warga mendatangi kantor perkebunan tebu PT Laju Perdana Indah ini sudah sering dilakukan, namun pihak perusahaan seakan hanya membiarkan warga dan warga hanya diberi janji. Setelah bertemu pihak perusahaan, massa kemudian membubarkan diri, namun mereka mengancam akan kembali berdemo jika janji perusahaan tidak segera ditepati.